cuba teka pokok ini. Agak-agak pokok apa? Inilah pokok turi. Ya, pokok turi yang biasanya kalau di kampung ditanam di keliling rumah. Dan kadang timbul persoalan, kenapa orang tua-tua dulu suka menanam pokok turi di keliling rumah? Dan sekarang saya baru tahu, mereka akan gunakan daun pokok turi ini untuk masakan. Jadi kebetulan saya ada menanam pokok turi ini di laman kebun tanaman saya, iaitu pokok turi ya, kurang ada dalam 3 pokok. Dan hari ini saya nak pangkas pokok ni sambil mengutip bunga dan juga pucuk pokok turi ni untuk dijadikan masakan. Ini bunga dia. Bunganya boleh kita gunakan untuk masakan. Saya baca secara ilmiah, pokok turi ni dari segi daunnya dan bunganya mengandungi tinggi serat dan juga mempunyai vitamin A dan juga B. Jadi pokok ini banyak memberi manfaat kepada kesihatan. Jadi hari ini terpanggil untuk saya memetik pucuk dan juga bunganya untuk saya gunakan dalam masakan. Dan ini saya kongsikan bersama saya dalam petik banyak ni. Saya cadang nak berikan kepada rakan-rakan yang ada untuk mereka merasa. Dan biasanya kalau kita lihat pokok turi ni sesuai dimasak lemak gulai santan bersama dengan labu ataupun keledek dan dimakan panas-panas, memang best. Jadi saya pungut dulu bunga-bunganya dulu. Saya pungut seberapa banyak yang boleh. Jadi bunganya ni ada je dua jenis yang saya lihat. Satu yang berwarna merah dan yang ada ni dia berwarna putih. Dah banyak dah ni. Kita masih lagi mencari bunga dia. Dan selepas kita pungut bunga, kita akan pungut dia punya pucuk. Biasanya kalau saya tanya orang tua-tua tu, biasanya dia akan pilih yang pucuk sebab yang pucuk ni lembut. Kita nak patahkan yang pucuk tu pun senang. Dan biasanya kalau dalam masakan nanti, kita hanya akan gunakan daun. Ada juga orang tua kata hanya dipintal-pintal, masukkan dalam masakan pun boleh. Jadi saya potong pucuknya saja untuk kita sediakan menu masakan makan tengah hari, masak gulai lemak santan bersama labu ataupun keledek untuk makan tengah hari bersama keluarga. Dan inilah hasil yang saya perolehi untuk hari ini. Dan saya akan kongsikan bersama rakan-rakan pucuknya, bunganya, untuk dibawa balik untuk dijadikan menu masakan makan tengah hari. Langkah yang pertama, kita akan pintal pucuk turi ini berbentuk bulat ya.
kita memilih bunga turi yang belum kembang untuk dijadikan masakan. Kita sediakan ubi keledek yang telah siap dikukus. Kemudian kita mempersiapkan bawang merah, serai, kunyit, bawang putih, cili dan juga ikan bilis. Kemudian kita akan basuh pucuk yang dipintal tadi dan juga bunganya. Memandangkan ini adalah masakan tradisional, saya gunakan lesung batu ya. Jadi kita akan masukkan sedikit bawang putih ya. Bawang merah mengikut cita rasa lah, cili, kemudian kita akan tumbuk sehingga lumat. Masukkan kunyit, kemudian kita tumbuk lagi. Masukkan ikan bilis dan kita tumbuk. Kita ambil periuk, kemudian kita hidupkan api. Langkah seterusnya, kita akan masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi ke dalam periuk. Ini petuah lama-lama lah. Kita tuang semua apa yang dalam lesung tu, masukkan ke dalam periuk. Kita kacau sehingga naik bau dia. Dan kita masukkan sisa bahan yang ada dalam lesung tadi ke dalam periuk. Ini petua lama-lama. Mak saya ajar nak bagi sedap, masukkan apa yang kita tumbuk tadi ke dalam periuk. Nak bagi sedap katanya. Jadi saya ikut petua mak saya.
kita tambahkan air mengikut cita rasa lah. Kalau nak banyak boleh terpulang kepada kita lah. Macam saya makan satu keluarga ada 8 orang, jadi saya masak mengikut kadar. Biasanya kita akan lebihkan kuah untuk supaya dapat merasa. Boleh juga kita tambahkan sedikit serbuk kunyit untuk bagi pekat supaya kuahnya berwarna kuning, kuning-kuning keemasan. Jadi kita bubuh serbuk kunyit dan kemudian kita kacau sehingga kuahnya nampak kuning. Kita tambahkan sedikit air untuk banyakkan lagi kuah pada masakan kita. Dan apabila kuah tadi sudah mendidih, maka bolehlah kita ambil daun turi tadi dan juga buah bunganya untuk kita masukkan ke dalam periuk. Dan kita ambil ubi keledek tadi yang telah direbus, kita masukkan ke dalam periuk dan kita gaulkan bersama dengan daun turi tadi. Kita masukkan santan. Santan saya ambil santan kotak yang kecil ya, untuk menambahkan keenakan dalam masakan turi tadi. Kita masukkan sedikit garam mengikut cita rasa, cuma kurangkan masin dalam masakan. Kita masukkan serbuk perasa mengikut kadar yang kita rasa selesa untuk dimakan.
masakan daun turi tadi sudah pun masak. Bolehlah kita masukkan ke dalam mangkuk untuk kita hidangkan bersama keluarga. Dan boleh kita hidangkan masakan turi dan juga bunga turi tadi dengan bersama dengan ikan goreng yang ditangkap sendiri dan telah digoreng bersama dengan sambal kerang bersama dengan nasi. Makan panas-panas, mesti best. Cubalah resipi ini untuk kita nikmati masakan tradisional orang lama. Terima kasih berkongsi pengalaman bersama Ilham Petani.